Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur SSC, ketemu kembali dengan saya Surohim Abdussalam, peneliti senior Surabaya Survey Center. Kali ini kita akan menganalisis pernyataan salah satu tokoh nasional mengenai potensi pemilu presiden 2024 hanya akan diikuti oleh peserta terbatas, hanya dua calon saja. Mungkinkah itu? Sebagaimana kita tahu, semua partai politik berkepentingan dengan pemilu untuk mendapatkan kotel efek. Jadi, agak sulit rasanya untuk bisa menghadang pencapresan hanya diikuti oleh pasangan yang terbatas. Kiranya dengan butuh energi yang luar biasa, ada kebutuhan yang maha dahsyat untuk bisa dipenuhi, pemilu hanya bisa diikuti oleh dua pasangan calon. Menurut hemat kami, pemilu presiden 2024 siogianya diikuti oleh banyak paslon. Mengapa? Di samping publik akan punya banyak pilihan, sekaligus juga bisa menunjukkan bahwa partai politik sukses untuk menyiapkan regenerasi stok kepemimpinan nasional. Karenanya, kekhawatiran tentang munculnya paslon terbatas pada 2024 menarik dicermati, karena akan terkait dengan dinamika koalisi partai dan juga relasi-relasi antar aktor politik di Indonesia. Sampai ketemu lagi dalam analisis politik Surabaya Survey Center berikutnya. Saya Surohim Abdussalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.